Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kat korang yang masih follow lagi aku punya YouTube channel. Okay, hari ni aku nak try buat satu review ringkas untuk dua benda ni. Bukan dua. Ni kotak dia lah. Okay, so ini dia benda dia. Adalah kira Bluetooth punya device yang boleh connect dengan handphone kita untuk kita buat call masa kita tengah ride ataupun kita dengar music. Okay, so ni aku nak tunjukkan kat korang. Okay, ni benda dia kan. Okay, ni benda ni. Okay, korang nampak lah. Okay, ni sebenarnya dia boleh ditanggalkan dan boleh dipasang semula. Okay, ini kabel. Aku dah selit-selitkan kat dalam helmet ni lah. Aku dah selit-selit kat dalam ni. So aku tunjukkan kat korang dia punya earpiece dia. Aku dah lekat kat dalam ni dah. Ni ini dia. Ini dia just lekat pakai pelekat velcro. Okey, ini pun sama juga. Okey, yang kiri dengan kanan sama. Dia pakai pelekat velcro, so dia tidak akan merosakkan helmet korang ni lah. Jangan risau. Lepas tu ini pun sama. Itulah, ini mic dia aku dah tersalah beli, so aku terpaksa lekat macam ni lah. Then lepas tu dia dah jadi gini kan. Okay, korang just cucukkan aja kabel tu dekat dalam ni. Macam tu, kat situ. Okay, dah dia jadi macam ni lah. So korang dah boleh pakai terus lah. Bila korang dah pakai, korang je link je macam biasa. Macam device dulu tu, apa-apa kau nak link dengan telefon, kita nak on dia, kita just tekan ni. Kita tekan ni lama-lama 3 saat. 1, 2, 3. Okay, lampu dia dah menyala. Okay, so korang dah boleh dah connect dengan korang punya handphone. Alright, macam tu je pakai dia. Sebenarnya device yang jenis untuk attach dengan helmet ni, Bluetooth ni, dia ada banyak juga jenis dia kat dalam Shopee tu tau. Ada yang murah sampailah harganya beratus-ratus, dekat RM1,000 pun ada. Tapi aku ni pakai benda yang lebih kepada yang sesuai kepada pengguna markain. Maksudnya walaupun harganya tak mahal sangat, tapi dia punya kualiti tu masih boleh dipertimbangkan lagi lah. So korang boleh beli ni kat Shopee tak sampai 100. Harga yang aku beli ni lebih kurang RM70 lebih je. Lepas tu dia punya delivery pun aku rasa dalam 2 hari 3 hari dah sampai. Bila kita pakai, cakap dengan mic dia dengan dengar muzik dia, okey tak okey. Go. Five. Here we go.
lepas naik motor sambil lalak menyanyi-nyanyi tak apa apa dah layan lagu kan, layan perasaan. Waktu tu lapor. Mau nak kita makan kedai ni. Di Bawal Crunchy ke tak silap nama kedai ni. Betul ke? Betul ke? Kasih. Kasih. Untuk set yang aku makan hari ni, kau tengoklah ada kari bendi dengan ulam, dengan ikan keli crunchy, dengan ayam tu. Semua tu sekali dengan air adalah RM11 aja. RM11 aja, kau tahu dapat dua lauk dengan crunchy sedap. Ha, untung tak untung? So korang boleh datang sini lah kalau jalan-jalan ke area Sabak Bernam ni. Dia dekat tepi jalan ni kedai ni. Sebelum jambatan Sabak Bernam menghala merentas Perak. Ha, datang sini, memang terbaik. Ayam dengan ikan tu digoreng panas-panas lagi masa korang datang. Okey, dah lupa melantak. Perut pun dah kenyang, badan pun dah letih. Aku tak perasan, rupanya aku dah jalan jauh gila. Hampir 100 km untuk terengganu ni. So, jomlah kita balik. Memang kualiti sound dia dengan kau bercakap okey. Cuma aku buat kesilapan sikit lah. Sepatutnya helmet macam ini aku beli yang ada dia punya, dia ada dua jenis. Okey, kalau kau orang pakai full face, kau orang boleh beli yang macam ni tau. Tapi bila kau orang pakai helmet yang begini yang bukan full face, dia ada satu yang panjang yang dia keluar kat sini lah, maksudnya dia batang keras dia. Dan aku dah terbeli silap. Aku dekat ni dia ada bagi kat sini ada velcro punya pelekat. So kau orang boleh letak kat sini lah. Aku buat macam tu ajalah sebab dah tersilap beli kan. Takkan aku nak malah lah aku nak tukar balik apa, just boleh lah pakai macam ni kan. Tapi aku benda-benda yang untuk bercakap ni aku tak ni sangat. Cuma aku suka dia punya time dengan music. Memang terbaik dia punya sound. Korang kena try. So kalau korang berminat nak beli, nanti aku akan bagi link dekat Shopee, dekat description nanti aku bagi, okay? Alright.